kejaran terjadi saat tim Satnarkoba berupaya mengejar pelaku yang membawa narkoba. Belok kiri, kiri, belok kiri, 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 kiri. Proses penangkapan pelaku cukup sulit karena pelaku melarikan diri melalui jalan pintas dan rawa. Kedatangan polisi juga sempat mendapat perlawanan dari sekelompok warga yang berupaya menghalangi proses penangkapan. Upaya polisi pun akhirnya membuahkan hasil. Puluhan pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti sabu senilai puluhan juta rupiah. Jadi salah satu lorong Jambu adalah salah satu juga yang rawan daerah narkoba. Ya, jadi hasilnya salah satunya kita dapat ini indikasinya sabu sepu ya. Jadi ada beberapa orang yang kita amankan juga tadi. Banyak orang yang lari juga ya, karena memang TKP-nya ini rumit sekali. Ini para pelaku dipanggil ke Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan.